Kalau pakai ini lebih simpel, guys. Jaraknya 21. Untuk kacang damami 20 cm kurang lebih ya, guys. Jaraknya 20 ya, jarak. Guys, ini cara kita melubangi mulsa dengan alat yang sangat sederhana, guys. Terbuat dari paralon ukuran 2 in dengan ujungnya yang diruncingkan seperti ini tuh. Nah, kalau untuk panjangnya opsional ya, terserah teman-teman maunya segimana. Dan cara penggunaannya juga sangat sangat mudah, teman-teman. Tuh. Ya, kita colok-colokin aja. Bawahnya dilancipin dan agak ditajemin ya, guys. Kalau kemarin-kemarin kita menggunakan apa namanya? Tungku ya, tungku kecil ya. Malah repot. Kalau pakai ini lebih simple, guys. Jaraknya 21. Untuk kacang damami 20 cm kurang lebih ya, guys. Kalau terlalu renggang juga sayang lahan. Ini alatnya buat sendiri sama Wajek nih, bos. Kreatif, kreatif. Hasil kreativitas. Rapi kan, guys? Rapi dan lebih cepat tentunya. Tidak pakai ribet. GPL alias nggak pakai lama, guys. Langsung jadi. Tuh kan. Jadi ini salah satu cara yang bisa teman-teman coba juga untuk alat pelubang mulsa plastik perak. Gitu, guys. Jadi pekerjaan banyak juga jadi lebih cepat. Selesai. Nih yang buat pajak nih. Oh.